diam-diam ternyata Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini tengah berada di Pulau Ubud, Bali, Indonesia. Kepergian mereka di sana diketahui mereka ingin menghabiskan liburan hari Minggu bersama keluarga dan para tim mereka di pulau itu. Sontak kabar ini membuat heboh para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar atau Leslar. Bagaimana tidak? Baru-baru ini diketahui Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah berada di Jakarta. Keberadaan Lesti Kejora dan Rizky Billar berada di Pulau Ubud, Bali saat ini diketahui dari beberapa unggahan dari para sahabat mereka, salah satunya dari Siregar yang merupakan manajer dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak hanya dari sang manajer, teman dekat dari Leslar atau tim dari mereka seperti Adlin Rambi dan juga asisten dari Lesti juga sempat mengunggah momen-momen mereka saat berada di sana. Menurut informasi yang berkembang di berbagai media sosial, diketahui keberadaan Lesti Kejora dan Rizky Billar di sana yaitu untuk berlibur bersama keluarga dan tim mereka. Tak hanya itu, diketahui juga Leslar juga akan membuat konten YouTube untuk keperluan channel mereka. Selain dari itu, Lesti Kejora juga sempat mengunggah foto dalam akun Instagram milik pribadinya yang diketahui sedang berada di salah satu tempat di Ubud, Bali itu. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.